maka kenallah ia akan Tuhan. Maka perjalanan kita, perjuangan kita ialah untuk mengenal diri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perjuangan kita dalam hidup kita ialah untuk kita nak kenai siapa kita. Maka proses nak kenai diri ini ialah satu perjuangan dan proses yang sangat panjang, dan satu proses yang sangat sukar. Sebabnya yang dikatakan sukar kerana kita kena bertempur dengan diri kita untuk kita nak kenal diri kita. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana yang dikatakan bertempur untuk mengenal diri? Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena berusaha sedaya upaya melalui satu proses yang dipanggil mujahadatun nafsi, iaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perjuangan untuk melawan hawa nafsu ataupun perjuangan untuk melawan diri sendiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita dari awal-awal lagi, telah mencipta dalam diri kita ada nafsu. Maka nafsu itu harus ditentang. Harus, maknanya mesti ditentang. Kita mesti memecahkan monopoli nafsu terhadap diri kita. Nafsu ni dia merajai diri kita. Setiap yang kita hendak ialah berpunca daripada yang dia hendak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena berusaha untuk dia yang merajai kita itu akhirnya merajai terhadap perkara yang baik. Sebab sifat asal dia ialah la ammaratun bisu', menyuruh kepada kejahatan. Cukuplah kejahatan nafsu ialah tak mau buat kebajikan, tak mau buat baik. Kadang-kadang dia bukan menyuruh buat jahat, tetapi dia tak mau buat baik. Kadang-kadang dia bukan suruh buat jahat, tapi cukuplah kejahatan dia tak mau buat baik. Kalau buat baik susah. Itu maknanya nafsu. Jadi kita kena berjuang, berusaha dengan sekuat dan sepenuh tenaga kita untuk menjadikan dia suka buat baik. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu yang Ustaz kata bukan mudah, bukan senang. Kita mesti berjuang. Maka sebab itu kata ulama, al-hayatu kifah. Hidup ini perjuangan. Itu maknanya. Perjuangan untuk menguasai nafsu sehingga daripada dia tak mau buat baik sehingga dia nak buat baik. Allahumma salli ala sayyidina Allah. Bila mana dia sudah mau buat baik, berarti kita semua dah ditolong oleh Tuhan. Sebab kita tak mungkin dapat mengalahkan dia dan menguasai dia tanpa pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah ni datang selepas kita menolong Allah. Menolong Allah makna menolong melawan nafsu. Menolong Allah maknanya tolong lawan musuh yang dalam diri kita. Allah boleh bagi pertolongan awal-awal lagi, tapi Allah tak mau macam tu. Allah nak hang lawan, aku tolong. Kalau hang tak lawan, tak ada.
Itu maknanya tolong Allah. Maka sebab itu Allah sebut in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, pasti dia akan tolong kamu. Maknanya tolong ni bukan mesti tolong sehari dua hari. Sepanjang masa, detik dan ketika, secara konsisten dan istiqamah, sampai kita dilihat Allah ialah orang yang berjuang, sehingga kita dilihat oleh Tuhan ialah orang yang disebut dengan mujahid, sampai kita diperakukan Tuhan ialah orang yang bermujahadah melawan nafsu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak lawan hawa nafsu, kita tak dipanggil mujahidin nafsi, orang yang melawan hawa nafsu. Jadi bila kita berlawan ni, tentulah kita sakit. Orang yang berperang, contoh macam Sayyidina Khalid Al-Walid radhiyallahu taala anhu, yang disebut dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Khalid Al-Walid ni digelar dengan Saifullah, pedang Allah. Maknanya dia hebat di medan perang. Tapi tahu tak, di seluruh badannya penuh dengan luka. Di seluruh badannya penuh dengan parut. Tu dia panggil mujahid. Bila kata orang yang berjuang, dia mesti ada kesan sakit daripada perjuangan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah melawan hawa nafsu. Dan melawan ni pula, dia mesti ada sejarah kalah dan menang. Tak ada orang yang perang, dia sentiasa menang, tak ada. Orang yang berperang mesti ada sejarah menang dan kalah. Kalah, menang. Menjadi asam dalam perjuangan. Maknanya, ada hari kita menang, ada hari kita kalah. Lawan hawa nafsu. Tapi Tuhan ni hebat. Kurniaannya hebat. Kalau kita berlawan dalam pertandingan, orang hanya bagi hadiah kepada yang menang. Hak kalah orang tak bagi hadiah. Betul tak? Tapi Tuhan dalam musabaqah, dalam berlawan dengan nafsu, kalah pun Allah bagi hadiah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menang memang dapat dah. Kalah pun Allah bagi hadiah. Macam mana tu? Allah kira merit ataupun kredit daripada kalah. Allah kira kalah itu ialah sebahagian daripada kemenangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, sebab itu contoh satu orang lelaki, anak muda, tak kira siapa, tengok satu perempuan yang cantik. Orang perempuan ni kalau kita tengok sekali tak apa, tengok dua kali yang tak boleh. Tengok dua kali jadi dosa. Sekali tengok, tertengok. Tapi jangan ulang dua kali, ulang dua kali jadi dosa. Bila mana seorang tu tengok perempuan yang cantik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau ikut diri nak tengok lagi, tapi tahan jangan tengok. Nafsu kata tengoklah, lawa tu. Tapi diri kata jangan. Bila dia kata jangan, tak tengok. Allah ganti. Malam sagi kalau bangkit berdoa, bangkit bermunajat, Allah bagi kemanisan. Nah, ni tu dia panggil Allah bagi walaupun kalah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, tu dia panggil menang. Tu dia menang. Kalah macam mana? Tengok juga. Bila tengok juga, nafsu runtuh, tengoklah lawa tu. Tengok. Tapi lepas tengok, timbul rasa insaf. Timbul rasa berdosa. Keluar apa daripada mulut kita? Astaghfirullahaladzim. Allah kira menang. Faham tak? Allah kira menang. Sebab hang menyesal, hang buat salah, hang buat dosa.
Begitulah kehidupan kita bermain siang, malam, pagi, petang, bertempur melawan hawa nafsu. Dan makin awal orang gerak, Allah letihlah hari itu. Tapi tetap bangun walaupun rasa berat, letih, mengantuk dalam mengaji hari ini. Tetap bangun juga. Allah kira, Allah merahmati orang yang walaupun berat tapi masih berlawan. Jadi timbul dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat semangat bertempur dan berlawan seumur hidup dalam kehidupan. Tak pernah berhenti. Sampailah masa yang Allah janji, yang surkum, pasti dia akan tolong kamu. Masa itu akan sampai. Yang penting kerja kamu melawan. Masanya akan sampai, kamu tetap akan Allah tolong. Ketika itulah seorang tu, Masalah Sayyidina Muhammad menjadi kekasih Tuhan. Jadi maknanya Masalah Sayyidina Muhammad, itulah proses kenal diri kita, bukan sehari, bukan dua hari, bukan tiga hari, seumur hidup. Jadi subhanallah, Masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu ingat, proses jadi baik bukan singkat, panjang, dan perlukan perjuangan dan banyak ujian. Semakin nak jadi baik, semakin banyak ujian yang Allah hantar mai. Betulkah? Ujian tu sebagai penunjuk bukti. Betulkah nak jadi baik? Sebab tu ada orang kata, orang yang tak faham, yang tak ada murabbi. Apa ni? Aku nak jadi baik pun susah. Betul lah, Masalah Sayyidina Muhammad. Nak jadi baik pun susah memang. Bila nak jadi baik, kita kena uji. Betulkah nak jadi baik? Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka wa man arafa nafsahu arafa rabbahu. Bila Allah tolong, Allah singkap diri kita siapa, nafsu tu macam mana. Dan Allah kalahkan nafsu sampai ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana rasa kalau menang. Seperti tengok orang main bola, menang lompat, lupa ke diri, hilang diri. Faham tak? Begitulah kalau menang, hilang diri, tenggelam dalam Allah. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, larut di dalam Allah, tenggelam dalam Allah. Ini kalau dah menang. Tu dia panggil, bila dah tenggelam dalam Allah, dia semua selepas daripada kita telah hilang diri kita. Man wa man arafa nafsahu arafa rabbahu, sallallahu alaihi Muhammad. Siapa yang kenal diri dia, kenallah ia akan Tuhan. Kenal diri ialah selepas diri tak ada. Kenal diri selepas diri tak ada. Nafsu dah hilang. Ketika itu tenggelamlah kita di dalam Allah. Bila tenggelam dalam Allah, mau kenal Allah. Oh Tuhan, tu dia kata, eh Tuhan, kalau kaya tak rasa diri kaya, sebab tak ada kaya aku. Kaya aku Allah, ialah Allah yang kaya. Ada ilmu, tak kata diri, tak kata ilmu tu ilmu dia, dia kata ilmu Tuhan. Pasal apa kata macam tu? Sebab diri tak ada dah, yang ada semua Allah dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah maksud arafa rabbahu, kenallah ia akan Tuhannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Peraja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Guru infak darsa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhammadin darsa 19, Seru Malaysia, hamba Allah Bukit Minyak, Lina Azlina, Azlina Abu Bakar, Allah Rahmat Azmi, Sekuaga, Nur Azhar Selangor, hamba Allah Cing Melaka, hamba Allah anak-anak Puncak Alam, Arwah Hattam, Mas dan keluarga, Aziza KL, Kak Ani Tunjang, Umi, suami, sekeluarga, abangan. Hai Allah, kabul semua hajat dia, pahala dan hajat kita. Amin.
Allah mudahkan urusan kita di dunia dengan dan juga urusan kita di akhirat. Allah menangkan kita dalam lawan hawa nafsu. Allah sampaikan kita pada Dia. Allah jadikan kita sebaik-baik hamba Dia. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.